kelompok 4 akan menjelaskan permainan modifikasi dari kelompok kami dengan nama Ball Tag, yaitu Bowling Bag. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama kami. Saya sendiri, aku Juli Rostati. Saya sendiri, Septian Rusdiantara. Saya adalah Guru Alman. Saya Krisnanto. Saya Arifatul Faridya. Saya Mujina Diva. Saya Rizky Mangindra Leka. Dalam permainan Ball Tag ini terdapat 3 unsur gerak, yaitu lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Pada gerak non-lokomotor, pemain fokus pada tim yang sedang melakukan lemparan, sehingga fokus tersebut akan memudahkan tim yang menjaga untuk cepat melempar bola ke tim yang telah menjadi pelempar. Yang kedua adalah gerak lokomotor, di mana dari tim kita ada gerak berlari ke sana ke sini untuk mempertahankan serta untuk menyerang. Yang selanjutnya ada gerak manipulatif, yaitu tim berusaha melempar bola ke sasaran dan berusaha untuk melempar ke teman. Sehingga tujuan dan manfaat dari permainan ini yaitu semakin membuat siswa untuk bergerak agar lebih bugar, aktif melalui unsur-unsur lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Cara bermainnya yaitu akan dibagi menjadi 2 tim, tim A dan tim B. Siapa yang paling cepat untuk melempar target pun seperti permainan bowling, maka pemain tersebut adalah tim yang akan dilempar bola oleh tim yang tidak bisa mengenai target. Semisal tim B mampu merebutkan target pun ini, maka tim B akan menjadi sasaran dari tim A. Selain itu, tim B akan berusaha menyusur pun seperti semula agar menggunakan permainan ini dibatasi durasi waktu, yaitu 10 menit. Untuk lebih jelasnya, kami akan mencoba mempraktekannya. Tiga mencar. Ayo, pasang. 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 Ayo, pasang.
Yeay. Oke, permainan sudah selesai seperti yang bisa dilihat. Tim B berhasil melempar bola ke lawan, yaitu tim A. Tiga-tiganya kena bola. Selain itu, tim B juga berhasil menata kom kembali dengan rapi, sehingga tim B memenangkan permainan pada kali ini. Bowling Beteng. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.